long as we're around the area. Udah edit tuh. Tetap kita akan push seperti biasa gitu, dan mungkin nanti dari kondisi mereka tidak berani menerima ini, kita mencoba untuk memberikan dialihkan dalam bentuk lain, seperti memberikan langsung kepada pasien atau memberikan obat, kebutuhan-kebutuhan dasar, misalnya perban atau sarung tangan tadi contohnya, atau masker, alat kesehatan yang dasar gitu. Terkait penolakan ini karena ya, harus butuh koordinasi kan? Lagi. Ya itulah, kita bilang kecewa lah, berarti Pemda kurang gentleman. Padahal ini penting sekali. Bentuk aksi keprihatinan kita itu kan adalah bentuk suatu demokrasi yang paling sederhana, tapi itu yang diabaikan.